Oh, gaya lu. Enggak, aku kemarin nyasar, enggak ada waktu. Nyasar di mana? Wes, makasih ya teman-teman. Ya. Wes, makasih ya. Aku dikasih ini nih sama temanku. Selamat datang di channel saya Ribayem teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda semua yang saat ini sedang menjalankannya. Dan salam sejahtera buat kita semua ya teman-teman. Oh ya teman-teman, pagi ini cuacanya mendung sekali di sini ya. Bagaimana kondisi cuaca di daerah teman-teman? Apa juga sama dengan di sini? Hari ini saya punya kesempatan untuk masak teman-teman. Kemarin saya tuh pergi beli apa itu? Lauk buat buka puasa gitu teman-teman. Wes dapat teman-teman ini. Wes dapat tadi. Di rumahnya Mbak Wida, karena saya sekarang ini sudah tidak ada waktu untuk keluar, makanya saya kok pengen ya bikin sendiri gitu ya. Bikin apa sih? Bikin kayak gini loh teman-teman. Ini artinya sudah saya rebus dan sudah saya siapkan untuk dimasak kita hari ini. Karena saya kalau buka puasa itu nggak ada lauk, kadang kalau sahur gitu ya, sahur itu bingung, maunya kan yang cepet gitu loh, nggak usah masak, tinggal ngangetin gitu, atau kadang itu terlambat gitu, udah mau insak gitu. Tapi kalau bikin sendiri sebagai cadangan ini kan enak ya. Saya kalau masak nggak ada temennya nggak enak. Suwi teman-teman. Ya Allah. Ini saya lawasnya itu lawas kering ya. Ini dari teman saya di Silin. Silin itu ya luar kota. Luar kota dari kota saya ini. Terima kasih yang sudah ngasih saya lawas ya kemarin itu. Terus saya pas ada matahari saya jemur, saya keringkan seperti ini. Lausnya kering. Jadi di sini kan kita nggak masak seperti ini setiap hari, kadang-kadang cuma seminggu sekali aja kalau saya lagi pengin. Jadi saya keringkan. Baunya tetap wangi nih teman-teman, walaupun disimpan di freezer ya. Ini sudah sekitar 2 minggu. Makasih ya buat teman-temanku yang ada di Silin. Siapa ya namanya? Mbok Erna namanya, teman-teman. Mbok Erna sama aku sampai bingung. Sama itu loh, pecinta kucing. Cinta kucing. Iya, sama Misurah. Hei, Laila mah jenun. Mau ngapain, mau camping. Ya Allah, aku kok teroris. Penasaran, gengs. Alhamdulillah, rek. Aku diwai, rek. Hadiah, berarti, rek. Ya Allah. Banyak sekali. Ya Allah, kita. Tak simpen yang di. Ya Tuhan, guys. Kamu tahu nanti kita unboxing di rumah. Kalau ketemuan dia bawain saya ya laos, kunyit, jahe gitu ya, bumbu gitu. Ini lombok ambil uangnya. Ya Allah, guys. Ya Allah, kena lombok parah. Kapan hari bawain saya wortel pepaya gitu ya, buat sayur, buat saya. Jadi kalau pas saya pulang liburan itu ada alasan buat nenek izin. Ya kalau nek, aku mau ketemu temanku nanti tak bawain sayuran gitu kan sudah boleh kayak gitu teman-teman. Ya udah tanpa lama-lama ya, mumpung akongnya lagi nggak ada, jadi nggak ada yang mengganggu saya hari ini. Yap, kita lanjutkan misi kita. Apalagi toh ini sebenarnya ini tuh ada gula teman-teman, tak simpen. Aku jarang banget pakai yang kayak gini. Gulanya nanti karena porsinya segini ya, kira-kira seberapa ya teman-teman? Kalau satu kemanisan nggak ya? Manisan ya, ini dibelah aja ya. Belah. Tapi kalau dibelah apa ya? Terus asam jawanya. Asamnya seberapa teman-teman? 1 sendok aja ya. Dan aku di sini pakai kemiri. Cabenya terserah mana, segini juga boleh.
langsung aja diulek. Nah, udah halus begini ya teman-teman. Saya ulek bumbunya, bawang merah plus bawang putih. Udah campur, diulek jadi satu. Ini sudah saya kasih garam ya. Sekarang saya mau goreng bumbunya. Maaf ya teman-teman, lagi agak-agak berantakan ini. Kalau musim dingin itu kupereng di tangan itu teman-teman. Udah pakai embody tapi tetap aja kering. Kayak gini, embodinya itu kayak nggak ngeresap gitu. Mantap teman-teman. Akhirnya wes keturutan saya sekarang bikin sambal goreng. Mumpung kakek nggak ada loh. Kenapa misalnya kalau ada kakek itu ya? Karena ini kan mengandung cabai. Jadi kalau kakek tahu saya masak beginian, nanti pasti batuk-batuk dia. Kamu masak apa? Agak tak kecilin ya teman-teman kompornya. Udah tak masukin ya. Yo. Saya mau tambahin masako teman-teman. Apa ini kayak Royco ya? Tambahin lagi. Kayaknya udah sip. Tadi udah ada Royco tapi masih tak tambahin karena ini banyak. Ya kira-kira 1 sendok. Dan kayaknya tadi aku ngasih gula itu kurang, jadi tak tambahin. Udah, kayaknya udah pas deh. Jadi kalau masak itu, kalau pas bulan puasa kan nggak bisa nicipin, jadi dikira-kira aja lah gitu. Saya jarang sekali teman-teman masak itu tak icip, itu jarang sekali sih. Ya gini saya kalau masak, pokoknya dikira-kira aja. Thank you.
baunya nggak tahan. Untuk kalian nggak ada di sini ya, kalau di sini ini nih godaan yang paling nyemobelin ya kalau di bulan puasa itu pas masak. Tapi kalau udah aku di sini gitu ya teman-teman, kan sambil masak nih, itu rasanya itu kayak biasa aja gitu loh. Dia wangi tapi nggak terlalu tergoda banget gitu buat ngicipin, itu enggak. Karena kita kan kalau masak itu kan konsentrasi ya, beda kalau yang nggak masak terus mencium baunya gitu. Aku kemarin itu ya di sebelah itu kan lagi masak. Ini ya sebelah saya ini ada Mbak Indo. Mbak Indo itu mungkin masak masakan Indo, karena rasanya itu nggak mungkin ya orang Taiwan masak kok baunya kayak soto ayam gitu ya, pasti Mbak Indo itu. Langsung wanginya menggoda gitu, godaan di bulan puasa. Ini nggak apa-apa ya teman-teman, buat hiburan aja, yang namanya niat puasa itu ya nggak mungkin tergoda gitu toh. Apinya jangan terlalu besar, ini saya terlalu besar. Udah ini nanti bumbunya diongkep teman-teman. Kira-kira kita diongkep selama 30 menitan lah ya, atau sampai 1 jam ya kalau mau lebih lama. Jadi kalau kurang dari 30 menit kayaknya bumbunya kurang meresap gitu loh. Ini tadi sebenarnya kan dari freezer, seharusnya itu saya kemarin malam itu udah mengeluarkan, jadi mendadak banget ya. Karena tadi mumpung nenek itu di gereja, saya bisa masak. Kalau enggak, kalau ada nenek ya enggak bisa masak teman-teman. Tapi kalau dikasih mau, nenek itu kayak gitu. Jadi saya kalau masak-masak di sini ya, namanya juga ikut orang ya. Loh, tapi kalau majikan saya tahu gimana ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman gini ya, orang tua itu kadang ngomong, tapi kita enggak boleh mengambil hati gitu loh. Kamu masak, masak opo gitu. Dulu pernah seperti itu. Tapi ya dikasih itu ya mau gitu. Ya saya kita tunggu ya sambil ini mateng, nanti tunggu kira-kira 30 menit lebih ya. Aku mau ke sana dulu. Jadi nanti ya, ini satu bungkus ini bisa dimakan sehari, dua hari gitu ya. Banyak ini isinya. Wah, ini kalau beli ini paling 150 segini teman-teman. Bumbunya yang mahal. Gaya lu. Enggak mau ke sana. Enggak, aku kemarin nyasar enggak ada waktu. Nyasar di mana? Wes, makasih ya teman-teman. Ya. Wes, makasih. Makasih ya. Aku dikasih aku soalnya kemarin masaknya satu wajan, nggak ada yang makan, nggak ada temen. Oh kan. Kamu abis ini mau pulang lah? Aku bilang sama pos mau itu, mau aku mau makan-makan di rumah. Oh, terus? Bilang itu anakku lagi kerja di sana katanya. Ya udah kalau gitu aku libur aja, aku bilang. Bisa tapi. Tapi nggak tahu, aku kadang-kadang kasihan sama kos aku. Alah di sini di Bitan aja lo ketemuan. Ayo, sama Yuli. Ayo ke Bitan. Yo. Aku nanti minta izin lagi 3 jam. 3 jam, 4 jam lah. Orang aku kan tadi izinin enggak apa, enggak boleh makan-makan di rumah, ya udah aku. Oh, enggak boleh makan di rumah. Yes. Iya. Itu ada itu sih, ada anaknya lagi bikin
gerobak itu buat loh. Oh, dia mau jualan apa gimana? Enggak, pesenan. Orang lanjut pesenan. Loh. Dia anak itu yang nomor 3 itu, anaknya kan suka bikin-bikin barang gitu. Oh, ya wes. Ya, kataku ya udahlah, aku mau libur aja nanti. Kayaknya kalau di tempat dingin itu hitam. Kalau gitu ya? Kesorot lampu sedikit, merahnya dikit. Oh.